Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan membuat anggrek simple tapi tetap cantik. Silahkan disimak ya teman-teman. Pertama-tama kita ambil kaut stocking ya teman-teman. Saya pakai yang warna silver. Terus kita cetak pola 1 cm. Untuk bahan-bahannya saya tulis di deskripsi ya teman-teman. Silahkan dicek ya. Kita bikin 2 buah ya teman-teman. Pola 1 cm-nya 2 buah. Lalu kita ambil pola 2 ya. Pola 2 cm ya teman-teman. Nanti kita bikin 1 buah aja. Selanjutnya kita ambil pola 3 cm ya teman-teman. Kita bikin 3 buah. Selanjutnya kita ambil pola 4 cm. Kita bikin 2 buah ya teman-teman. Lalu kita ambil stocking warna ungu tua ya teman-teman. Pola yang kecil-kecil yang ukuran 1 cm sama 2 cm. Kita bungkus dengan stocking di double ya teman-teman, biar warnanya lebih bagus. Lalu kita ambil stocking warna Fanta ya teman-teman. Untuk sisa bola yang ada.
Jika sudah terbungkus semua, lalu kita ambil kawat batang untuk bikin putik ya, dengan menggunakan monte atau mutiara sintetis. Dimasukkan di ujung kawat, lalu kita kaitkan. Kalau bisa serapi mungkin ya. Kayak gini, baru kita rangkai. Dirangkai satu persatu dari pola yang paling kecil. Pola satu. Untuk mengikatnya diusahakan yang kenceng ya teman-teman, biar nanti nggak goyang peletaknya. Lalu pola 2. Setelah itu pola 4 ya teman-teman. Pola 4 ditaruh di samping pola 2, pola 1 tadi. Pola yang pertama tadi. Jadi posisinya sama dengan pola yang satu tadi ya. Abaikan suara dedek yang terengah-engah ya teman-teman. Mamanya rekaman, dedeknya ngikut nih di belakang nih. Setelah pola 4 baru kita ikat pola, baru kita pasang pola 3. Jadi polanya 1, 2, 4 sama 3. Sekali lagi ngikatnya harus kencang ya teman-teman. Diikat 1 kali, 2 kali, 3 kali kalau perlu. Setelah kayak gini, kita pasang floral tape ya teman-teman, biar nanti floral tape-nya rapi. Thank you.
Lalu kita buka satu-satu. Dirapikan ya teman-teman. Untuk yang tengah kita tekuk ke dalam ya. Untuk bola yang nomor 4 kita tekan aja gitu biar dia nggak bentuk. Tekan pelan-pelan itu seperti ini. Udah cantik. Tuh. Siap dirangkai ya. Kita bikin 6 ya teman-teman, 6 bunga. Nah ini untuk kuncup. Sekarang kita bikin kuncupnya dulu. Kita ambil kawat batang, kita potong 2 kawat ya teman-teman. Kita bentuk menyilang dulu, terus kita pelintir. Nah kurang lebih jadi seperti ini. Lalu kita cetak dengan pola 2 ya teman-teman. Setelah jadi seperti ini, kita lonjakan dikit biar agak lonjong gitu. Seperti ini penampakannya. Lalu kita balut dengan stocking hijau. Di double ya teman-teman, biar kelihatan bagus. Kita ikat. Lalu pasang floral tape. Kita bikin 6 kuncup ya teman-teman. Nah ini untuk daunnya. Daun saya menggunakan pola 7 cm ya teman-teman. Pola nomor 7. Dan kawat bunga yang warna hijau yang lapis plastik itu. Untuk daun di double juga ya teman-teman. Jadi semuanya double biar kelihatan mewah gitu.
Nah, kayak gini. Kita bikin 6 daun ya, teman-teman. Sekarang waktunya merangkai. Kita ambil kawat batang ya, teman-teman. Kita rangkai satu persatu. Kita rangkai kuncupnya dulu. Baru bunganya. Jadi ini rencananya mau saya jadiin dua batang ya, teman-teman. Jadi satu bunga, satu batang berisi 4 kuncup dan 4 bunga. Dan nanti batang satunya kita isi 2 bunga saja, 2 kuncup dan 2 bunga. Lalu kita ambil daun, kita rangkai daunnya. Kita rangkai 4 daun dalam satu batang ya, teman-teman. Ini batang utamanya saya kasih 4 daun. Nanti kalau batang kedua dikasih 2 daun saja. Nah, kita buka daunnya dan kita rapikan batangnya. Kita tekuk agak ke bawah gitu ya, teman-teman, biar seperti anggrek yang seperti anggrek aslinya. Lalu ambil pot, kita tanamkan. Kita pasang di pot. Tuh. Lalu untuk batang kedua ya, teman-teman. Kita bikin agak pendek aja batang yang kedua. Cara nyusun masih seperti yang pertama tadi, cuman bedanya ini lebih sedikit. Ini kuncupnya 2, bunganya 2, daunnya juga 2. Thank you.
Nah, jadi deh. Cantik kan, teman-teman? Cantik manis. Sangat mewah. Ini cocok sekali untuk meja ruang tamu ya, teman-teman. Terima kasih, selamat mencoba ya teman-teman. Bantu like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih, assalamualaikum.